Alhamdulillah, akhirnya kita dah sampai dan berjaya mendapat parking. Sebenarnya sekarang ni kita berada di TTDI. TTDI untuk shopping Bazar Ramadan. Jom kita ke Bazar Ramadan. Kan, bangun Van. Dah sampai dah. Jom. Bangun. Eh. Dah sampai dah. Jenuh je parking. Jom, turun. Dia jam. Yang tak henti-henti jam eh. Dia parking pun dah dekat 2 jam dah kat sini. Syukur Alhamdulillah dapat juga kita parking di sini. Let's go bang, jom let's go. Come on. Pegang ni. Jom. Terluka. Oh, kedai mamak ada. Kedai mamak masih lagi kosong. Sekarang menunjukkan waktu. Waktu sekarang menunjukkan pukul 6.40. Masih ada masa untuk kita masuk ke bazar untuk cari makanan. Okey? Jom kita masuk ke bazar. Cari makan untuk berbuka. Apa nak bertanya apa? Mana ibu? Kita tengah cari ibu ni. Call ibu. Call. Bapak. Kita ikut sini. Okey, itulah pun kita sampai di Bazar Ramadan TTDI Kuala Lumpur. Kat sini banyak juga tapak-tapak peniaga. Jadi ramai juga manusia-manusia di sini ya. Begitu penuh manusia di sini. Kat sini ada macam-macam lah. Ramai eh. Begitu ramai orang. Usha-usha tu. Apa nak makan apa bang? Ha? Makan apa? Ayam. Ayam goreng. Kita pergi usha-usha dulu. Jom. Terdapat juga daging segar di sini. Daging segar. Sayur-sayuran dan pelbagai-bagai makanan di ujung sana. Dan kita tengok macam-macam ada. Pada siapa-siapa yang belum sampai di sini, anda pasti rugi. Kerana kat sini sangat luas. Sangat luas bazar Ramadannya. Ramai manusia-manusia. Terdapat juga kuih dan muih untuk hari raya. Kuih dan muih juga ada di sini. Di sebelahnya adanya biskut-biskut. Biskut-biskut berbagai-bagai jenis biskut di sini. Usha-usha lu, usha-usha. Sudah, panjang-panjang orang beratur apa benda ni. Banyak tengah orang beratur ni apa benda. Oh, nasi lemak special eh. Lauk pun best. Lauk pun sedap. Okay, kita masih lagi berjalan-jalan. Tak beli apa-apa lagi. Sekarang dah masuk waktu pukul apa? Pukul apa sekarang bang? Jam pukul apa? Jam masih awal, 6.45. Kita masih lagi meronda-ronda mencari makanan. Mencari makanan untuk berbuka ya. Oh, ada juga lemang. Lemang, kita ada lemang. Ada Abang Balik, itu Abang Balik ada. Balik dan juga berbagai-bagai lagi. Bagai-bagai lagi ya. Apa lagi yang sedap ni? Oh ini. Barang dapur pun ada. Barang dapur ikan bilis. Bawang-bawang segar semua ada di sini ya. Buah-buahan juga ada di sana. Jadi marilah anda semua berkunjung ke Bazar Ramadan TTDI Kuala Lumpur. Ya bang, kenapa bang? Siapa dia ibu? Orang lagi. Okey. Sini banyak orang susah eh. Kita boleh bantu. Tak nampak kita bantulah RM1, RM2. Okey, terima kasih Surya Ifan Nafal. Untuk orang yang dermawan, Ifan Nafal nama dia. Dan seterusnya kita akan ke sebelah sana. Sebelah sana, kita masih ada lagi simpang panjang di sana. Perjalanan lorong masih panjang ke sebelah kanan sana. Mari kita masuk ke lorong sebelah kanan sana eh. Terdapat buah-buahan segar di sini. Panjang jalan. Subhanallah.
Oh, sebelah ni lagi padat orang, lagi ramai orang. Begitu padat, tak boleh lalu. Uyo. Macam-macam macam jual di sini. Berbagai jual di sini. Kalau bawa anak lepas boleh tersesat di sini. Ramai sangat. Begitulah keadaannya di Bazar Ramadan. Bazar Ramadan mana bang? TTDI kan? TTDI ni ramai yang masuk. Banyak orang di sini. Sebab saya banyak duadah juga kat sini. Tak tahu nak beli apa. Tengok pun dah kenyang lah. Jadi tak payah beli lah. Tengok. Mencari bini. Masih tak jumpa-jumpa lagi. Mana bini? Melanggan banyaknya orang kat sini. Oh, nak kena call eh? Oh, nak kena call, kita pause sekejap. Nak call bini sekejap. Jom. Itu padat sampai tak boleh lalu eh. Itu padat jalanan kat sini. Kak bang, apa lagi? Kan ada? Ya. Oh, okey, kak. Asyik lagi tak habis perjalanan kerana lorong dia begitu panjang. Lorong begitu panjang, banyak tempat dah habis. Stok makan dah habis. Manusia ramai di sini. Begitu ramai. Makanan pun dah habis. Masa dah menunjukkan pukul 7. 7 petang. 7. Dah hampir berbuka puasa. Sebab itulah banyak barang dah habis dijual. Ya. Kita masih meneruskan perjalanan lagi ke depan sana. Lebih kurang ada lagi 500 meter ke depan. Panjang lagi. Perjalanan masih jauh. Masih jauh lagi perjalanannya. Lihat. Okay, begitu panjang batu apa benda ni? Roti John Cheese. Roti John Cheese. Okay, itu dia perjalanan. Demi perjalanan telah kita lalui. Masih lagi ada buah di sini. Banyak orang jual buah di sini. Ya. Yeah. Berbagai buah-buahan di sini, buah-buahan tempatan jual di sini. Dapat juga kambing bakar, ada juga meatball. Kita teruskan lagi perjalanan kita sampai ke hujungnya. Nampaknya hujungnya masih lagi belum kutemui, ya. Jadi teruskan lagi perjalanan. Kat sana tu ada corner lagi, teruskan lagi perjalanan, lihat. Jam menunjukkan 6.56, tapi masih lagi ramai pengunjung-pengunjung yang membeli belah untuk berbuka puasa, makanan berbuka puasa di sini. Oh, terdapat juga barang-barang kering seperti beg baju untuk beraya. Dari sudut ya. Yo, makanan pun dah habis. Kebanyakan makanan dah habis sebab kita lambat turun. Habis yang ni buat tu panjang. Apa benda ni? Kebab, 9 kebab panjang berapa tu? Cuba yang pandang sini. Akhirnya jumpa ibu di sini. Dan adik. Dan Nafal. Ah, tak beli air? Mangga habis. Berjumpa dengan isteri saya di sini. Dan anak-anak dia. Alhamdulillah jumpa juga di sini. Dah nak habis lah. Ini penghujung dia. Dah habis lah. Panjang perjalanan dia. Ke sana ramai.
Terima kasih.